Ya, awalnya kan kita hanya sebuah kelompok diskusi dari beberapa teman-teman aktivis, mantan aktivis. Kita pengen melakukan sesuatu perubahan walaupun kecil. Ya, akhirnya dari kelompok diskusi tersebut maka kita bentuklah sebuah komunitas awalnya bernama Akar, Akademi Rakyat. Akar itu sendiri filosofinya ya kita ingin menyemai akar-akar ini agar menjadi pohon-pohon yang tinggi, yang rindang buat semua orang berlindung di bawah pohon tersebut. Ya, awalnya kita kan melalui diskusi pada tahun 2010 itu tanggal 25 September tahun 2010 Spartan. Selama seminggu kita melakukan diskusi-diskusi bagaimana bentuk dari yang kita inginkan. Ya, kita pikir yang terjadi sekarang itu adalah sebuah pembodohan. Bagaimana pembodohan selanjutnya tidak bisa terjadi lagi, akhirnya kita harus cerdaskan dulu akar rumputnya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, saudara-saudara kita harus dicerdaskan. Maka perubahan itu bisa terjadi. Akhirnya kita bentuklah sekolahan yang bernama Akademi Rakyat. Awalnya bertiga kita, ada Rangga Budi, ada Husin, terus menyusul banyak teman-teman lain dari kalangan mahasiswa yang bergabung. Saya sendiri kan berawal dari ya wira swasta, juga Husin ada dosen, terus Rangga juga SMP. Jadi kita bentuk Akademi Rakyat, awalnya kita pengen belajar bersama dengan rakyat, berjuang bersama dengan rakyat
mengetahui persoalan, maka kita mencari solusi buat persoalan itu sendiri. Jadi Akademi Rakyat itu kan kita punya moto perjuangan itu membangun budaya pendidikan serta seni pembebasan. Artinya kita harus merubah ya budaya-budaya yang selama ini tidak sejalan lagi dengan cita-cita daripada Pancasila tentang nilai gotong royongan yang terbangun sekarang kan budaya individualistik. Maka kita harus membebaskan seni-seni yang individualistik, konsumtif. Kita harus bebaskan, kita bangun seni yang baru, budaya yang baru, yang mencerdaskan, yang mencerahkan, yang dibangun dari rakyatnya sendiri.